Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin al wa ashabihi Pemirsa yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 32 rajim Dzalika wa yu'azzim fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Pemirsa yang saya muliakan Syair di dalam bahasa Arab juga berarti ma'alim. Syair Allah artinya simbol-simbol Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Qur'an sebagai kitabullah, Kaabah sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala dan termasuk pusara-pusara para kekasih Allah Subhanahu wa taala terutama pusara Rasulullah sallallahu alaihi wa di dalam mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah Subhanahu wa taala seperti mencium Hajar Aswad, mencium Al-Qur'an, mencium pusara Rasulullah sallallahu alaihi wa dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dibolehkan dan tidak bertentangan dengan tauhid dalam ibadah. Bahwasanya ibadah dalam arti khudu' yang berarti tunduk dalam ibadah berbeda dengan khudu' dalam ta'dhim yang berarti memuliakan seperti memuliakan Al-Qur'an dengan menciumnya memuliakan jejak suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata lain pusara beliau. Semua itu adalah ungkapan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala dan hal ini sebagaimana Al Quran katakan lahir dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa yang saya muliakan pada kesempatan kali ini ingin saya bawakan penjelasan dari seorang ulama besar bermadhab syafi'i di dalam kitabnya Wafa'ul Wafa' bi akhbari dari Mustafa karya allama As-Samhudi al, As al Thani, jilid kedua 2 di juz 4 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah halaman 218 allama As-Samhudi di sini menyampaikan wakal Al-Hafidz Ibnu Hajar Ali Hadis Ibnu Hajar menyampaikan Istanbata ba'duhum min masyru'iyati taqbilil hajaril aswad Sebagian mereka, yakni sebagian ulama menyimpulkan tentang legalitas mencium hajar aswad Jawaza taqbili kulli man ta'zima ta min adamiyin wa ghairihi mereka menyimpulkan bolehnya mencium atau memuliakan Semua yang patut diagungkan atau dimuliakan seperti memuliakan manusia dan lainnya yang memiliki kemuliaan. Sampai pada kalimat, "Fanuqila an Ahmada suila an mimbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabrihi." Dinukil dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa ia ditanya tentang mencium mimbar Nabi dan pusara beliau. "Falam yara bihi dan Imam Ahmad memandangnya tidak masalah. Wastabada anhu, meskipun sebagian pengikutnya meragukan kebenaran itu, yakni pernyataan Imam Ahmad tersebut. Wa nuqila an yamani ahad ulama min dan dinukil dari Ibnu Abi Saif Al-Yamani, seorang ulama Makkah yang bermadhab Syafi'i, Jawazu takbilil mushafi wa jaza'il hadithi wa kuburis salihin. Ia membolehkan mencium Al Quran, bagian-bagian hadis dan kuburan orang-orang saleh. Sampai pada kalimat Haddathana Ismail ibn Ya'qub At-Taymi Qala Kana ibn al-Munkadiri Yajlisu ma'ashabihi Ismail bin Ya'qub At-Taymi Menyampaikan Bahawa Ibnul munkadir Duduk bersama para sahabatnya Qala Wa kana yusibuhus simatu Ismail menyampaikan mengenai keadaan Ibnul Munkadir bahwa ia ditimpa penyakit yang disebut dengan eboli. Fakana yaqumu kama huwa yada'u khaddahu ala قَبْرِ Nabi sallallahu alaihi wa alihi ثُمَّ yarji'u. Ia berbuat sesuatu dengan menziarahi Nabi, meletakkan pipinya di atas pusara Rasulullah sallallahu alaihi wa Kemudian pulang. Fa'utiba fi dhalik. Kemudian Ibnu munkadir dicela terkait perbuatannya itu. Faqala innahu yusibuni khatratun. Ibnu Munkadir menjawab bahwa saya ditimpa sebuah penyakit yang disebut dengan eboli, yaitu masalah penyumbatan darah. Fa'idha wajadtu dzalika istashfaitu bi qabri nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Bila saya mendapati demikian, yakni penyakitnya kambuh maka saya mencari kesembuhan melalui pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa pemirsa yang saya muliakan dari penjelasan As-Samhudi tadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa bertabarruk dengan sesuatu yang mulia dan dimuliakan Allah subhanahu Wa ta'ala seperti bertabarruk dengan pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa mencari kesembuhan dari pusara beliau adalah hal yang dibolehkan di dalam madhab al-sunnah. Akan tetapi di sana ada sekelompok orang yang mengharamkan dan mensyirikan tindakan itu. Hal ini bertentangan dengan keyakinan yang ada pada mayoritas ahli sunnah. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa Muhammad, wa Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.